Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Selain Kenny Roberts dan Joan Mir, Suzuki juga punya juara dunia di kelas Grand Prix, yaitu Kevin Swans. Kevin Swans ini membalap di Grand Prix 500 di akhir tahun 80-an dan di awal tahun 90-an, di mana ketika itu tuh banyak banget yang namanya talenta-talenta pembalap di kelas GP 500cc 2 tak. Di situ ada kayak selain Kevin Swans tuh ada Rainey gitu ya, ada Gardner, ada juga Doohan, ada juga di Lawson. Jadi pada saat itu banyak banget talenta-talenta pembalap Grand Prix 500, dan ini menyebabkan kemenangan dari Kevin Swans menjadi juara dunia di tahun 1993 bersama Lucky Strike Suzuki. Itu menjadi sangat spesial. Ketika itu Kevin Swans menjuarai Grand Prix 500 di atas motor Suzuki RGV 500 yang diecast. Satu dua-duanya mau akan kita bahas di vlog ini. Cara Kevin Swans, kenapa dibilang spesial ya? Karena selain seperti sudah kita bicarakan, di mana pada saat itu tuh hadir banyak banget talenta pembalap di kelas Grand Prix 500 seperti kayak Doohan, kayak Eddie Lawson, ada kayak Gardner, ada Wayne Rainey kayak gitu. Selain itu juga karena memang motor yang dihadapi oleh pembalap-pembalap di era tersebut itu boleh dibilang motor-motor yang spesial. 500cc, 2 tak gitu ya. Powernya itu sekitar 160-180 horsepower di rentang RPM 2500 gitu ya. Jadi rentangnya cukup lebar di 2500 RPM, namun dengan bobot hanya sekitar 130 kg pada saat, bahkan di akhir-akhir, bahkan di awal-awal tuh bersempat sekitar 115-120 kg. Dan itu memang menarik banget dan menantang banget, terutama lagi karena ban pada saat Grand Prix 500 itu juga bukan kayak ban sekarang Michelin yang selalu didevelop dengan menghadirkan kompon terbaik gitu. Terus habis itu mengenai masalah traction control-nya juga belum sesempurna sekarang. Terus habis itu juga masih karburator kebanyakan, sehingga salah jetting sedikit aja itu bisa bermasalah penyaluran tenaganya. Kita bisa ketahui juga bahwa menghadirkan torsi di motor 2 tak itu tidak sepredictable zaman MotoGP 4 tak sekarang gitu ya. Jadi butuh selain jetting terbaik yang dihadirkan di mesin tersebut, juga feeling pengendara pada saat dia membuka throttle dan memainkan kopling sehingga mendapatkan torsi yang terbaik. Dan itu tuh kalau di 2 tak 500cc itu boleh dibilang memang menurut mereka yang sudah membalap di kelas tersebut itu memang tidak mudah diperoleh dan tidak dapat diprediksi dengan baik gitu ya. Kevin Swans sendiri itu membalap mulai dari tahun 1986 sampai tahun 1995, semuanya di kelas 500cc, di GP 500cc, mulai dari RG 500 di tahun 1986 sampai seterusnya membalap menggunakan RGV 500, membalap tetap di Suzuki. Jadi memang pembalap Amerika ini memang boleh dibilang ikoniknya pembalap Suzuki banget, karena memang semenjak awal karirnya tahun 86 sampai 1995 itu dia itu selalu membalap dengan Suzuki. Mengenai karir terbaiknya sih memang untuk Kevin Swans ini ada di sekitar awal-awal tahun 1990-an, di mana tahun 90 dia finish di posisi kedua gitu ya. Terus habis itu di tahun 91 dia sempat di posisi ketiga, turun dikit. Tahun 92 dia turun lagi di posisi keempat, dan di tahun 93 dia melakukan rebound dan akhirnya bisa menjuarai Grand Prix 500 di tahun tersebut. Di tahun 94 dia kembali turun menjadi posisi keempat. Namun di sekitar awal-awal tahun 1990-an boleh dibilang Kevin Swans ini memang menjadi pembalap, salah satu pembalap terbaik di Grand Prix 500 ini. Dari rentang tahun 1986 sampai tahun 1995, Kevin Swans berhasil menjuarai sekitar 25 Grand Prix ya. 25 Grand Prix dan satu title juara dunia, yaitu tahun 1993. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, sekelumit mengenai Kevin Swans bersama Suzuki RGV 500 yang mau kita bahas sekarang ini. Nah, sekarang kita langsung membahas mengenai diecast motornya nih, yuk. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, pada dasarnya adalah diecast miniatur Suzuki RGV 500
tahun 1993 besutan dari pembalap Amerika Kevin Swans, di mana pada saat itu Kevin Swans menjuarai Grand Prix 500. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan diecast ini adalah buatan Protar ya, Italeri, dengan skala 122. Jadi memang ini tuh kecil banget karena ini adalah versi 22 kali lebih kecil dari Suzuki RGV500 yang dipakai oleh Kevin Swans saat itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Ini adalah paparan daerah sebelah kiri ya dari Suzuki RGV. Nah, ini adalah gambaran daerah depannya, teman-teman sekalian bisa lihat. Dia menggunakan nomor start itu 34, teman-teman sekalian ya. Baru tahun 1994 Kevin Swans menggunakan nomor start 1 karena itu memang menjadi privilege-nya setelah memenangkan seri tahun 1993. Ini paparan daerah sebelah kanan dari Suzuki RGV 500. Jadi kalau kita beli Protar Italeri yang 122 ini sudah dapat tatakan di bawah dan ada tulisannya gitu ya. Di sini tulisan mengenai motor yang ada di atasnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan ini bagian agak sebelah belakang. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Detailnya ya agak susah ya karena ini motornya kecil banget ya, 1:22. Cuman boleh dibilang memang kenapa saya beli karena memang cukup susah nyariin beberapa diecast dengan model motor-motor lama gitu ya, motor-motor Grand Prix lama. Seperti kayak RGV 593 gitu ya. Kalau sekarang nyari itu kan kebanyakan kalau di toko-toko yang ya saya itu kan kayak motor-motor tahun 2000-an gitu ya, Grand Prix tahun 2000-an. Cuman ini dapat ya, sekitar motor Grand Prix tahun 90 itu memang benar-benar luar biasa. Nah, ini adalah detail untuk daerah stang ya. Nggak terlalu banyak gitu ya yang bisa dihadirkan karena memang motornya juga cukup kecil gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini kehadiran tankinya yang dibalut basis warna putih untuk semuanya motor gitu ya. Namun ada beberapa detail-detail kayak warna merah hadir di daerah tangki, terus habis itu jadi di daerah side firing, di belakang dan segala macam. Dan untuk belakangnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Untuk daerah buritannya ya, cukup menarik ya. Cukup menarik ya buritan dari Suzuki RGV 500. Kalau kita ngelongok sedikit ke belakang, ke bawah ya. Ya, ngintip bawah tuh ada kayak dua end muffler gelembung gitu ya. Capit udang ya bilang. Ya dua tak khas lah kayak gitu. Kita bisa lihat lagi. Sementara di daerah samping, kalau teman-teman bisa lihat lagi, itu kita bisa lihat detail dari sasisnya yang twin spar itu. Ya. Dari depan ya, suspensinya ini tidak bisa bergerak naik turun, tapi bisa bergerak kanan kiri. Ya, teman ini tidak terlalu banyak ya gerakannya, ya karena ini mentok, ya, mentok kanan kirinya. Jadi depan untuk bagian depannya itu tidak terlalu banyak beloknya, hanya segini-segini aja tuh. Ya, boleh dibilang minim banget, ya, boleh dibilang seperti itu. Dan untuk daerah belakangnya ini, kalau untuk yang versi ini tuh dikasih kayak tatakan plastik ini ya, biar dia tuh nggak bergerak-gerak. Namun dia tuh ada kayak per kecil di bagian dalam. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman bisa lihat di situ ada kayak per di bagian dalam ya. Lalu dia itu membuat swing arm-nya itu bisa sedikit naik turun. Oke. Jadi seperti itu, swing arm-nya sendiri masih cukup menarik. Di bagian sebelah kanan tuh masih berbentuk model pisang gitu ya. Sementara di model sebelah kiri itu lurus dengan upper brace. Gitu teman-teman sekalian. Cukup menarik dan cukup detail mengenai kayak rantai belakang, rantai ban gitu ya. Terus velgnya juga cukup proporsional besarnya. Terus abis itu kita bisa lihat juga cakram depan ya, dual disc gitu ya. Jadi seperti ini ya, Suzuki RGV 500 Kevin Swans. Ini harganya waktu itu masih murah banget. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Yes, paparan sebelah kanan ya, paparan sebelah kiri. Wes, asik ya. Wah, mengenai pengecatannya sih di bagian belakang ini kayak agak kurang bagus ya, agak sedikit kasar gitu ya. Nah, sementara untuk bagian diecast logam ya, leburan logam itu bagian hadir di bagian fuel tank, lanjut ke bagian bodi belakang. Nah, ini besi semua. Sementara daerah-daerah lain ini lebih ke plastik kayak, bahkan kayak sasisnya, swing arm, terus roda gitu ya. Kita bisa lihat juga mengenai masalah ininya, muffler, end muffler, semua spakbor,
bearing depan, suspensi depan, semuanya plastik teman-teman sekalian. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai diecast 122 Protar Italeri Suzuki RGV 500 Kevin Swan 93 juara dunia. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya, sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.